menciptakan. Sebenarnya cerita ini saya sendiri langsung mengerjakan. Mari dengarkan. Pada tahun 24, sebelum ibu lahir, ini ada sejarah tambahan sedikit, barangkali perlu ditambahkan. Saya pernah dipanggil oleh Abu Syekh Kiyahalil Bangkalan, Imam Khalil Bangkalan. Waktu saya mondok di sana, beliau bagi saya anak ini tongkat antarkan berikan pada Hajim Ashali. Tongkat kayu Musa yang biasa dijual di Mekah itu. Kemudian saya diberi ongkos satu ringgit. Ini ongkosmu, bawa. Pagi-pagi waktu akan saya mau berangkat, kita menangin satu ringgit. Jadi 5 rupiah uang dulu. Tapi yang ingin nilai yang Musa. Allahi asai. Atawakkalaiha. Wa usyubiha ala ranami. Waliyahbiha ma'ari buhra. Allah atubiha ya Musa. Al-Qaha. Sayyidahi hayyatin tersam. Allah khulha wa ratahum. Sen'i wa zirat al-ulah. Lalu kiai, hei, antarkan ini, pastikan hati makhari. Sampai di rumah, sampai di dunia, saya tuan kiai Hasyim dan Arim, saya sampai ke tongkat ini, kiai tidak mau terima, nanti dulu. Saya akan tanya, bagaimana sisi tanya tongkat itu? Waktu diberikan kepada kamu, saya ceritakan, bahwa tentunya dia dikali waktu akan menyerahkan tongkat ini beliau mengatakan diri membaca Al-Quran bahwa masih terjadi kayaan Musa oleh yang baik tapi nanti Musa menurutkan atalok kawaila wa usyubiha ala wa nami wa yafiha ma'ari bukha Allah alfiha ya Musa wa alfaha Faidah hiya hayyatun dan amin. Qala khudha wa la tahum. Sayyidina itu hadiah badan ulah. Barangkali ada yang saudara-saudara di sini ada yang bisa bahasa Madura. Kita akhirin bahasa Madura kampung ya. Begini Musa, apa di kanganmu? Apa yang kaya kangen dengan Nabi Musa? Dahulu Nabi Musa, kaya tukang dan Allah. Asai. Ketika tongkat kayu. Pas tadi seboleh. Tapi Nabi Musa berlaki. Atau kau mana di dalam. Aku nanti kau tidak kaji menggabung tongkat. Kau syukir ala hawa nami. Ben fallo la fallo oleh sebuah benar puan ini. Pastor lain karena wali dia ma'ari berkorakan itu ada banyak hal-hal di evaluasi muntah lezah, kampung, kemurahan, macam-macam. Waktu menikah, Nabi Musa masukin Fir'aun, Fir'aun akan salat. Padahal makin, padahal benar-benar mana, padahal benar-benar berpakaian dengan Nabi Musa akhirnya mengumpulkan pendeta-penditanya membawa tampar yang membawa kayu macam-macam dan semua diletakkan tamparnya namanya menjadi uang akhirnya Nabi Musa takut berapa-apa yang dibuat oleh pendeta-penditanya Allah Ta'ala berjajah aduh tidak ada Musa letakkanlah tugas semua itu. Oh, itu dia terpedaya. Pasal itu tujuh orang. Kalau saya ngomong, makan dari Allah Hussein. Sama Hussein. Pernikahan iskena ayat. Teka terus. Inilah iskena ayat. Kegetannya. Nanti saya teruskan barangkali ada waktu. Kemudian, kita sudah menerima.
Apa jawabnya Kiai Salim? Kalau begini, nih orang ngomong kayak Kiai, aku ingin cerai mimpin umat kita Al-Sunnah Wal Jamaah. Ini dari sekarang saya gini-gini. Saya baca karena ini ijazah dari Kiai sampai di belakang ini. Wen Ayo tunjuk akhir-akhir itu dah kinayanya. Kalau mama